Kenapa duduk temenung di situ? Tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkuku tautai, doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk itu dipersilakan Muhammad Irfan Bintahari untuk mengetuai bacaan doa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas iradat dan kudrat-Mu. Juga jadikanlah kami dalam kalangan insan yang berkali, mandiri dan mempunyai jati diri yang berkualiti. Melatihku untuk tumbuh penata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada yang berkuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mahu melahirkan bukan yang hanya cemerlang dalam segi akademik semata-mata warganewan. Sebaliknya, melahirkan generasi yang seimbang perkembangannya dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dipuai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Hari ini diteruskan lagi dengan ucapan Puan Faradila binti Masdir, Ketua Kem Komander Perkemahan Perdana Pasukan Badan Berunifom pada tahun 2024. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Guru setia, peserta perkemahan perdana unit berunifom tahun 2024 serta sidang hadirin sekalian. Sekalung budi dan ucapan terima kasih kepada semua AJK pelaksana, pengangkat kelana merotai besar, urus setia perkemahan kerana sudi meluangkan masa bersama-sama berkongsi ilmu pengetahuan serta kemahiran kepada para peserta sepanjang perkemahan perdana ini berlangsung. Terima kasih yang membanggakan dan dapat menguasai kemahiran-kemahiran yang diterapkan kepada mereka. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Sudilah Puan tampil ke depan, menyambut salam. Sudilah Puan mengucapkan kata peresmian pemasukan salam. Seterusnya, Mali Kuning menjemput Puan Salam Riki Ambo, pengajar di area sekolah untuk menyampaikan ucapan sekaligus melaksanakan penutupan perkembangan perdana pada tahun ini. Mali Kuning sebagai pemerintah. Woo!
Salam sejahtera. Salam sepakat Sabah hebat. Salam PPD Tawau. Tawau Leeds ikhlas memacu kecemerlangan. Salam anak yang baik lagi cerdik. Siapa itu? Siapa anak yang baik lagi cerdik itu? Nah, aku tengok abang-abang yang ada di belakang tidurnya cukup. Padahal abang-abang minta kamu sana, dorangnya yang menjaga kamu waktu malam masa kamu tidur. Sentri abang-abang yang ada di belakang itu. Baik. Untuk mana abang-abangnya? Tiga hari, dua malam, berkata. Untuk unit beruniform KASPA. Tapi untuk anak-anak sendiri. Boleh ya? Boleh kan? Boleh. Baiklah, akhir kata dari saya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menangguhkan perkhemahan perdana SMK Moro Teh Besar ini pada tahun 2024. Sekian, cabang dan dengan ini maka berakhirlah majlis penutupan perkhemahan sejarah.